Pemain basket terkenal bernama Kobe Bryant pernah berkata bahwa hal-hal yang negatif itu sebenarnya bisa membuat kita itu lebih berkembang. Jadi ini sudut pandangnya dari sudut pandang yang optimis gitu ya. Karena kalau yang pesimis, biasanya semua hal itu, baik itu hal yang bisa jadi positif, itu akan selalu dianggap sebagai bagian negatif. Karena, tapi kalau orang yang optimis, akan memandang hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak nyaman itu bisa dengan sebagai sebuah peluang. Jadi apa yang saya ingin berani ini cocok dengan topik hari ini, karena kita bicara mengenai pengalaman buruk, pengalaman negatif yang dialami oleh mahasiswa ketika kuliah. Apa itu? Kita saksikan setelah yang satu ini. Di antara Anda yang mengira saya ada di Cina, gitu ya. Suasananya memang suasana di sini, tapi berbeda. Saya berada di sebuah istana yang ada di kota Vilanov. Menarik itu karena ini memang sebuah ruangan yang dekorasi dan dihias dengan pernak-pernik dari Cina dan Jepang. Oke, saya mulai topiknya, gitu ya. Jadi selain itu tantangan kuliah, kuliah itu tidak selalu mulus, ada tantangannya, ada kesulitannya, dan salah satu tantangan yang terbesar itu adalah tidak lulus mata kuliah, sehingga orang itu mesti ngulang lagi, gitu. Dan mengulang itu bukan sesuatu yang enak, nyaman, bahkan ada yang malu juga, kok ngulang dan sebagainya. Terus bagaimana supaya ketika kita ngulang itu, kita bisa ngulang mata kuliah dengan lebih baik. Hasilnya juga lebih baik. Dan bukan sekedar lolos, tapi benar-benar bisa lulus. Dan kalau mau memperbaiki nilai, nilainya bisa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyebab tidak lulus mata kuliah itu beragam. Yang pertama, tidak paham materinya. Nah, kalau memang tidak paham materinya, apakah Anda itu sudah bertanya belum? Tanya kepada teman, tanya kepada dosennya, atau bertemu dengan asisten misalnya, berbincang kalau memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan lebih baik, lebih detail, lebih pribadi, seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang kadang kelewatan untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian dasarnya tidak kuat misalnya. Materinya ngerti sedikit gitu, tapi dasarnya tidak kuat, misalnya membutuhkan analisis sosial yang cukup dalam. Tapi ternyata analisis sosial Anda itu kurang kuat, sehingga Anda ini mesti mengejar banyak ketinggalan. Gitu. Terus apa yang sudah dikerjakan? Apakah Anda sudah mencoba mengejar ketertinggalan ini? Seperti itu. Kemudian Anda juga tidak lulus mata kuliah karena sakit dalam waktu cukup lama. Jadi karena sakit waktu cukup lama, tidak kuliah mungkin 2-3 bulan, sehingga materinya kelewatan, Anda tidak bisa mengejar sendiri, tidak bisa belajar sendiri, akibatnya tidak lulus seperti itu. Dan pertanyaannya sekarang, kalau memang ketinggalan materi gara-gara tidak masuk dalam waktu cukup lama, misalnya sakit gitu ya, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan itu? Tahukah Anda bahwa mengulang itu ada sisi positifnya? Ya. Sisi positif, nanti gini, orang yang optimis gitu, itu bisa melihat sisi positif di tengah-tengah situasi yang buruk. Jadi kalau sudah pernah jadi kalau mengulang mata kuliah itu pasti sudah pernah kuliah. Nah, artinya gitu ya, dia itu tidak mulai dari nol gitu ya. Tidak mulai dari benar-benar apa ya? 0 gitu ya. Fresh gitu. Dan jika dosen tidak diganti, maka gitu ya, Anda sudah mengenal kebiasaan dosen Anda mengajar. Kalau sudah ngerti kebiasaan dosen mengajar, maka bisa mengantisipasi beberapa hal. Misalnya
dosen tidak memberi apa-apa, catat penting gitu. Atau dosen biasanya memberikan latihan yang juga digunakan di dalam ujian misalnya. Maka ini ada beberapa hal yang Anda bisa peroleh gitu. Kemudian mungkin dari pengalaman sudah belajar untuk mendapatkan tips dan trik gitu ya, untuk bisa sukses mengulang mata kuliahnya nanti. Jadi itu beda bagusnya. Mereka yang mengulang tidak mengawali belajar dari nol, kemudian sudah mengenal dosen-dosennya dan setidaknya gitu ya sudah dapat tips dan trik untuk menaklukkan mata kuliahnya. Kira-kira demikian. Saat ini saya berada di area yang Anda menyaksikan ada banyak frame gitu ya, frame lukisan yang kosong. Ini melambangkan betapa banyak artefak-artefak dari Polandia itu hilang di masa Perang Dunia Kedua, di masa Perang Dunia Kedua, dan ini menjadi apa ya, simbol kehilangan mereka gitu ya, yang diabadikan di museum ini. Saya lanjutkan. Kita bicara tentang tantangan dan fakta yang dihadapi oleh mahasiswa yang mengulang. Yang pertama, tentu saja ada rasa malas karena mungkin sudah apa ya, bosen dengan materinya, atau malas karena sudah punya semangat apa-apa lagi, tidak punya semangat untuk belajar lagi gitu. Mungkin trauma, dianggap sulit mata kuliahnya. Ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh banyak mahasiswa mengulang. Kemudian fakta yang menarik lainnya adalah cukup banyak di antara mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini itu misalnya gini, nilai batas terendah lulusnya adalah nilai C begitu, kemudian dapat nilai D. Nah, enggak lulus kan? Nah, terus ketika mengulang itu visinya, visinya itu tidak misalnya saya harus lulus dengan nilai B atau B plus gitu. Dia bilang C aja cukup, maunya lolos. Kemudian kemungkinan lain gitu ya, Anda menjadi satu-satunya mahasiswa yang mengulang di kelas. Ini buat beberapa orang ini dianggap memalukan. Tapi sekali lagi, ketika kita mengambisi positifnya begitu ya, semoga bisa jadi semangat untuk mengulang, kira-kira demikian. Lalu belajar dengan adik kelas itu buat beberapa orang juga memalukan karena merasa gitu, saya ini kan lebih tua, lebih senior begitu. Kalau belajar sama adik kelas, ya kok levelnya kok turun ya, kira-kira demikian. Malas karena mengulang terus malas begitu ya. Karena biasanya itu ada semacam perasaan gitu ya, merasa sudah tahu. Jadi merasa sudah tahu ini membuat kita tidak lagi semangat untuk mendengarkan materi yang disampaikan gitu. Itu yang membuat orang itu jadi malas. Kemudian ujung-ujungnya jadi bosan. Artinya tidak lagi tertarik dengan materi yang diikuti, dan trauma karena pernah tidak lulus ini juga menjadi semakin kuat ketika beberapa hal yang ditakutkan itu terjadi. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya jadi tantangan tersendiri. Menurut saya sebenarnya secara umum ini adalah masalah motivasi. Jadi siapa yang bertanggung jawab kalau kita bicara tentang motivasi gitu? Yang bertanggung jawab itu mahasiswanya, dosennya, atau orang tuanya gitu. Nah, dalam banyak hal saya mengamati bahwa di Indonesia itu tanggung jawab terhadap motivasi ini itu dilimpahkan kepada pendidiknya, kepada guru atau pada dosennya. Yang celakanya tidak semua orang itu bisa memotivasi. Kita perlu terbuka mengatakan bahwa memotivasi itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu saya buat ada sebuah video gitu ya, yang mau menyatakan bahwa guru dan dosen itu bukanlah motivator. Ini menjadi satu semacam pembelaan yang perlu saya sampaikan
khususnya buat teman-teman guru dan dosen, karena biasanya mereka dipaksa untuk memotivasi sampai bisa. Kalau belum berhasil, biasanya belum dianggap memotivasi. Mereka yang motivasinya rendah, biasanya visi mengulangnya itu lolos dengan nilai minimum. Ya, saya sampaikan. Jadi tidak ada visi untuk lulus mendapat nilai B, B plus atau mungkin A gitu. Jadi idenya wis pokoknya ngulang aja, dapat nilai minimum, lolos. Kalau di C itu katakanlah 56 begitu, wis cukup 56 selesai gitu ya. Kemudian biasanya juga gitu ya, karena motivasi rendah, mereka ini kemudian suka bergerilya menghadapi bertemu dengan dosen-dosen yang mengajar di saat akhir semester. Jadi mereka tidak berusaha untuk belajar dengan baik, tetapi berusaha mendapatkan belas kasihan dari dosennya supaya bisa lulus, pokoknya lulus 56 ya cukup, kira-kira demikian. Sehingga Anda bisa memproses diri sendiri, apakah Anda suka bergerilya ke dosen di akhir semester atau tidak. Dan dosen juga bisa mengamati mahasiswa-mahasiswa yang jarang bertanya, yang ngulang jarang bertanya, ada kemungkinan gitu ya, nanti di akhir semester Anda akan didatangi gitu ya. Yang seperti ini berharap untuk dengan belas kasihan. Yang parah lagi adalah mahasiswa seperti itu mengadu domba dosennya. Jadi mengadu domba antara dosen yang mengajar mata kuliah ini dengan pembimbing akademiknya. Celakanya lagi kalau pembimbing akademiknya ini langsung percaya saja, tidak memeriksa dengan baik, itu langsung marah ke dosen pengajar mata kuliahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Buat saya dosen akademik juga mesti bijaksana mengatasi situasi seperti ini tadi. Ada yang malu karena menjadi salah satunya mahasiswa yang mengulang di kelas itu gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri yang mesti dihadapi. Malu karena mengulang bareng adik kelas, bisa sampaikan merasa bahwa sudah senior, sudah lebih tua, begitu harusnya lebih mengerti. Tapi kok tanya ke adik kelas, kok mengulang bareng adik kelas, ini menjadi salah satu apa ya, situasi yang tidak nyaman begitu. Tapi kita pun menyadari bahwa setiap orang itu pasti ada fase di atas, ada fase di bawah. Dan melalui ini kita belajar menjadi rendah hati, tidak sombong. Dan hal seperti ini bisa menjadi sumber rendahnya motivasi ketika kita ini mengulang mata kuliah. Mengulang bersama adik kelas itu kadang bisa jadi sedikit masalah begitu. Karena takut tadi, takut dianggap bodoh, takut dianggap tidak bertanggung jawab dalam kuliah. Kemudian mungkin juga tidak ada circle pertemanan yang mungkin sama-sama ngulang begitu, karena beda angkatan ya. Jadi pada jarang berinteraksi dengan angkatan yang berbeda. Kemudian nanti ketika kerja kelompok mungkin akan susah cari kelompoknya, karena memang bukan lingkungannya seperti itu. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika mengulang dan bersama dengan banyak adik kelas. Jadi tips mengulang ya, petakan materi yang tidak dikuasai, kemudian evaluasi kesalahan belajar Anda, kemudian bertanya kepada dosen. Ada yang menarik gitu ya, saya menemukan beberapa mahasiswa yang ketika ngulang mata kuliah ini sudah tambah percaya diri gitu ya, karena sudah tahu materinya. Ini sesuatu yang cukup menarik. Menurut saya ada sesuatu yang berbeda dengan mahasiswa seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini dari depan istana, ya dari depan istana Jan ketiga yang di kota Wolawina di Polandia. Saya mengakhiri materi hari ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat yang berjuang untuk mengulang mata kuliah. Semoga bisa sukses gitu ya, visinya bukan hanya lolos tapi bisa menyelesaikan dengan yang lebih baik. Sampai jumpa.